Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan melaksanakan 4 penambahbaikan bermula Isnin ini, khususnya melibatkan perkhidmatan di kaunter di seluruh negara bagi mengurangkan kesesakan pelanggan serta masa menunggu yang menjadi antara isu utama dihadapi ketika ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' AD Fadli Ramli berkata, langkah segera itu diambil susulan cadangan oleh Ketua Seterusnya Negara, Dato' Sri Shamsul Azri Abu Bakar, yang meninjau operasi dan perkhidmatan di kaunter JPJ Cawangan Galeria Putrajaya Isnin lepas. JPJ akan menyediakan pegawai pemudah cara yang kita akan panggil JPJ Assist. Kita akan perkenalkan pegawai JPJ Assist ini untuk membantu pelanggan dalam urus niaga yang boleh dibuat secara online. Yang keduanya, kita akan menggalakkan pelanggan untuk membuat urus niaga pembaharuan lesen memandu Malaysia dan lesen kenderaan motor secara online melalui aplikasi MyJPJ dan portal MySikap. JPJ juga akan menambah baik sistem JPJ EQ untuk membolehkan pelanggan mendapatkan nombor giliran melalui imbasan kod QR agar pelanggan tidak perlu menunggu lama di kaunter. Selain itu, JPJ juga akan meminda prosedur operasi standard bagi urus niaga berkaitan pelesenan kenderaan dan pelesenan pemandu yang melibatkan dokumen atau borang fizikal untuk digantikan dengan e-dokumen atau e-borang yang boleh dilengkapkan lebih awal oleh pelanggan sebelum berurusan di kaunter JPJ. Adapun AD Fadli berkata ada pelanggan yang terpaksa hadir juga ke JPJ berikutan terdapat urusan yang tidak dapat dilaksanakan secara dalam talian dan memerlukan pengesahan biometrik.